Di tengah meningkatnya kembali kasus COVID-19 di Kabupaten Kebumen, warga masyarakat dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan cara selalu menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas agar terhindar dari virus corona. Terlebih menjelang akan dilaksanakannya pemilihan bupati dan wakil bupati pada 9 Desember 2020 mendatang. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati dalam sambutan tertulis yang dibacakan staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Amin Rahman Nur Roshid, saat menghadiri acara seliling bersolawat bersama Mahage di halaman Masjid Darut Mutakin, Seliling Alian. Dalam kesempatan tersebut, masyarakat juga diminta untuk tidak lupa memanjatkan doa agar pandemi corona bisa segera berlalu. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk terus menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah serta jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita hoax atau kabar yang belum jelas kebenarannya. Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Kominfo Cokro Aminoto, Camat Alian Sugito Edi Prayitno, serta Forkopimcam lainnya. Dari Seliling Alian, Tim Liputan Rati TV memberitakan.